Dampak musim kemarau panjang, petani sayur di Desa Purworejo, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur gagal panen. Tanaman sayur mengering karena kurang pasokan air. Musim kemarau panjang ini mulai dirasakan para petani sayur di Desa Purworejo, Kecamatan Mudayak, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, sejak satu bulan terakhir. Tanaman sayur seperti terong, kacang panjang, serta bayam mulai mengering karena kurang pasokan air. Akibatnya, petani sayuran terancam gagal panen. Kemarau ini banyak yang gagal ya? Iya, banyak gagal ke siang ini. Apa-apa ya, Bu, yang gagal panen itu, Bu? Sayur-sayur itu, no. Semua sayur tuh. Semuanya gagal, Bu, ya? Iya, ini terong mati-mati. Toh. Kalau itu sayur peisin itu, kalau sudah... Udah rusak dimakan sama... Kasih makan kasihan bebek, toh. Kalau mau dijual, enggak suka atau orang beli. Begitu. Udah berapa lama, Bu, ini kemarau ini? Tahu sih berapa lama. So, ada satu bulan lebih, no. Iya. Akibat petani sayur gagal panen, stok di pasar berkurang dan harga sayur melunjak akan bertahan lama. Karena kemarau masih berlangsung. Juandri Papuntungan melaporkan dari Bolaang, Mongondo Timur.